Apa selalunya yang menjadi pilihan pakej umrah oleh orang-orang Malaysia? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wa mulk la syarika lak. Kita tahu kan biasanya banyak pakej ada yang nak hotel dekat, nak hotel selesa. Kadang-kadang ada orang dia nak hotel tu dekat tapi tak selesa pun okey. Kan, tapi bagi ada setengah orang-orang Malaysia, dia kata nak selesa, dekat ataupun kadang-kadang jauh pun tak apalah ustaz. Janji selesa. Macam-macam eh. So hari ni, benda yang kita kena fikirkan adalah macam mana kita nak berdepan dengan jemaah yang dia nak pilih pakej umrah dalam konteks dari segi dia punya pilihan. Pertama, baik. Ada orang dia suka hotel. Hotel dia tu mesti terbaik. Mesti perfect. Pertamanya, dia nak hotel macam mana? Hotel yang jaraknya dekat dan juga fasiliti dia terbaik. Tetapi kena ingat, bila yang macam tu, confirm harga dia memang kau-kau. Kan? Kalau kita tengok kan, biasa ya, terkenal di Mekah lah. Madinah tak ada masalah sangat. Di Mekah ni sebab melibatkan satu ibadah khusus iaitu umrah. Atau haji lah kalau musim haji kan. Tapi, kalau kat Mekah ni, kadang-kadang jemaah ni dia nak rasa yang selesa betul-betul dan dekat. Kita tengok juga harga dia. Terkadang dia cakap, ustaz, mahal pakejnya RM12,000. Macam pergi haji. Tuan-tuan, kena tengok juga. Kalau hotel dekat, fasiliti pun okey, kita kena tengok dia punya harganya pula. Sebab harga tu yang tentukan bukan kami atau mutawif umrah ataupun mana-mana ejen. Tapi pihak hotel di Mekah sana, mereka tetapkan. Mereka pula tertakluk kepada cukai-cukai yang telah dikenakan kepada mereka daripada kerajaan itu sendiri. Jadi, kalau hotel dekat, fasiliti pun okey, harga mesti mahal sikit. So, mereka akan buat pilihan harga yang macam mana dia nak tengok. So, saya sebut tadi, pakej umrah yang harganya macam mana? Baik, kalau kita rasa nak macam, alah asal ada je lah, duduk hotel pun okey, sama hotel juga. Tempat tidur, ada toilet dan boleh pergi ke masjid. Jalan kaki, tak payah naik teksi. Ha, macam tu. So sekarang ni kalau nak pilih yang package biasa-biasa ataupun nak yang kata orang tu asal dekat sikit pun tak apalah, 300 meter. Kan ada pilihan 400 meter. Ada orang nak haram view, boleh, saya boleh buatkan. Atau kami daripada mutawif umrah ni boleh buatkan package tersebut. Ha, boleh kita buat quotation, tak ada masalah. Yang penting ada persetujuan. So sekarang ni, kita, saya ni atau kawan-kawan saya sebagai mutawif umrah ni kena pastikan apa yang dipinta oleh jemaah. Jemaah dia nak hotel dekat, nak hotel selesa. Kita akan bagi harga yang sesuai. Kalau dia kata, ustaz, asalkan ada hotel, tak naik teksi, dekat sedikit atau jauh sedikit pun okey ustaz. Itu pun nanti kita akan keluarkan quotation. Jadi pelbagai package yang boleh ditawarkan kepada para jemaah bergantung kepada harga dia. Jadi janganlah marah kalau harga dia mahal sebab apa. Kalau harga murah, oh murahnya daripada orang tu. Tapi kena tengok juga. Hotel dekat sebelah mana.